活着，我就知道共同镇杀。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di hari puasa ke-11 ini? Hayo, udah pada bolong berapa nih? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Yihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 155. Yang mana pada Perfect World episode 155 ini menceritakan Xiao yang terus mencari keberadaan Ling Er hingga ke Kerajaan Api Alam Atas. Dan kita tidak akan disuguhi adegan gelut-gelut karena pada episode kali ini kita disuguhkan dengan adegan romantis pada pertemuan Xiao dengan Ling Er ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di hutan primordial Provinsi Dosa, terlihat Xiao ini terkurung di dalam teknik hukum dingin ekstrim dari petaka guntur Ranah Vulnerable. Bahkan karena teknik tersebut, Xiao pun merasakan ngantuk yang berat hingga dirinya hampir tak sadarkan diri. Namun di sini Xiao harus tetap bertahan agar dirinya tak tertidur. Tak lama kemudian Xiao pun teringat seorang pak tua yaitu leluhur Muyan yang pernah mengambil resiko untuk menolong Xiao ini. Dan hal itu membuat Xiao bisa tersadar karena mengingat leluhur Muyan ini masih menunggu Xiao untuk berhasil menjadi kaisar guntur. Namun tak sampai di situ saja, karena di sini Xiao masih harus menghadapi ujian di dalam bencana guntur ini. Yang mana di sini Xiao memutuskan untuk mengalahkan ujian ini sampai tuntas. Dan di sini Xiao pun langsung menghadapi orang berkuda yang diselimuti guntur emas ini. Setelah berhasil mengalahkan orang tersebut, di sini akhirnya Xiao tersadar sepenuhnya dan mampu lepas dari kurungan hukum dingin ekstrim ini. Yang mana setelah itu Xiao merasa seperti terlahir kembali, meskipun 10 tingkat petaka guntur ini sangatlah aneh. Dan di sini Xiao pun melihat ada kolam guntur, yang mana Xiao langsung menuju ke tempat tersebut. Di dalam kolam tersebut, terlihat cairan petaka guntur yang mana itu adalah salah satu cairan tak tertandingi di langit dan bumi. Sambil minum cairan tersebut pun Xiao merasa bahwa tubuhnya sudah pulih kembali dan inti jiwanya juga lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Xiao merasa bahwa jalan di depan mata sudah tampak semakin jelas. Karena saat ini Xiao sudah mencapai Ranah Vulnerable tahap sempurna. Dan menurut kitab kuno, 10 petaka yang baru saja Xiao lewati bisa disimpulkan sebagai teknik guntur surgawi. Bahkan di atas itu semua, masih ada teknik guntur surgawi dengan ranah kultivasi yang lebih tinggi. Namun Xiao belum mampu melewatinya, karena itu adalah sebuah petaka ilahi. Akan tetapi Xiao yakin dirinya mampu melewati itu semua setelah Xiao berhasil menyalakan api ilahinya. Di sini pun Xiao tak akan menyanyiakan untuk memasukkan cairan petaka guntur tersebut ke dalam tungku andalannya. Setelah itu Xiao kembali, yang mana ternyata batu petir dan kaisar kupu-kupu sudah menunggunya. Dan terlihat batu petir ini sangat khawatir jika Xiao akan tertidur selamanya di tempat ini. Karena jika itu terjadi, maka perjuangan batu petir membantu Xiao mencari Ling Er akan sia-sia. Mendengar itu di sini Xiao bertanya, apakah batu petir sudah mengetahui di mana keberadaan Ling Er ini? Sementara di hutan mulberry api kerajaan api provinsi dosa, terlihat banyak gadis pemetik buah di tempat itu. Bahkan terlihat ulat pun berupa api di sini karena ini adalah kerajaan api. Di sini terlihat Xiao datang ke kerajaan api ini untuk mencari keberadaan Huo Ling Er. Yang mana Xiao terus berharap agar bisa menemukan Ling Er meskipun hanya sekali. Karena Xiao sadar jika memasuki zaman keabadian kuno, hidup atau mati tak akan pasti. Di sini Xiao tak sengaja berpapasan dengan gadis yang mana Xiao merasa bahwa itu adalah Ling Er. Namun gadis itu berlalu begitu saja hingga Xiao tak sempat menyapanya. Namun ternyata terlihat Ling Er ini sedang memetik daun obat di tempat lain.
Di sini Xiao yang awalnya ingin pergi dari tempat itu pun tak sengaja melihat Ling Er dari kejauhan. Namun sayangnya Ling Er tetap sibuk memetik obat karena dirinya tak melihat dan tak mengenali Xiao yang sekarang. Xiao pun teringat masa kecilnya bersama Ling Er dan dirinya tak menyangka jika seorang putri kaisar api sekarang hanya menjadi pemetik obat mulberry di tempat ini. Di sini Xiao pun terus mengikuti kemana arah Ling Er ini pergi. Xiao pun terus mengikuti Ling Er ini secara diam-diam karena Xiao takut Ling Er tak mengenali penampilan Xiao yang sekarang ini. Dan terlihat Ling Er ini menuju ke sebuah gubuk jerami yang mana itu adalah tempat tinggal Ling Er sekarang ini. Terlihat di sini Ling Er melakukan aktivitas setiap harinya di tempat itu dengan tetap anggunnya. Saat Ling Er sedang mencuci pakaiannya, di sini dia melihat bahwa ada seorang laki-laki di ujung sungai sana. Terlihat di sini adegan saling pandang mereka berdua hingga tak sadar Ling Er ini menjatuhkan pakaian yang dia cuci tersebut. Dan di sini Ling Er sepertinya sudah mengenali bahwa di depannya itu adalah si Hao, teman masa kecilnya. Karena meskipun wajahnya berbeda, namun Ling Er merasakan bahwa aura serta sepasang mata lelaki di ujung sana persis seperti si Hao. Dan karena itu di sini Xiao pun langsung mengakui bahwa dirinya adalah Xiao. Mendengar itu terlihat Ling Er langsung menangis karena mengetahui bahwa ternyata Xiao ini masih hidup. Dan dengan cepat pun Xiao melompat dan langsung memeluk Ling Er ini. Kemudian Xiao hanya bisa meminta maaf karena sudah membuat Ling Er ini khawatir. Sambil memeluk Xiao dengan erat, Ling Er pun sudah tahu dan sangat yakin bahwa seorang Xiao pasti bisa bertahan hidup. Dan mereka hanya bisa saling berpandangan karena tak percaya bahwa mereka berdua sudah bertemu kembali setelah sekian lama terpisah dari alam bawah. Bahkan di sini dewa serigala kecil yang dulu pernah diberikan Xiao kepada Ling Er ini kini sudah dewasa dan langsung menyambut Xiao ini. Yang mana kedatangan dewa serigala ini pun tentu saja merusak momen indah mereka berdua ini. Setelah itu pun di sini Ling Er mengajak Xiao ke makam Xiao yang dibuat oleh Ling Er di kebun itu setelah mendengar kematian Xiao di alam bawah. Dan Ling Er harus menerima berita itu, meskipun di lubuk hatinya dia tak percaya dengan berita itu. Yang mana Ling Er terus merasa sedih mendengar itu dari awal musim semi hingga titik balik matahari di musim panas. Dan sampai akhir musim panas pun, Ling Er ini terus berada di makam Xiao yang dibuat Ling Er tersebut. Bahkan tak sampai di situ saja, karena hingga musim gugur pun Ling Er terus berada di makam Xiao ini karena saking tidak percayanya Xiao sudah tiada. Dan setiap malam Ling Er selalu terbayang saat pertama kali mereka berdua bertemu di desa batu, yang mana jelas saja hal itu membuat hati Ling Er sangat sakit. Dan bahkan kesedihan Ling Er itu berlarut-larut hingga musim terus bergantian. Di sini Dewa Serigala juga menceritakan jika Ling Er selalu berharap Xiao bisa kembali hidup-hidup dan Ling Er ini terus bersedih dan menangis. Xiao pun tak menyangka jika Ling Er ini sudah terlalu menderita karena ternyata saat jauh darinya Ling Er selalu mengkhawatirkannya. Padahal di alam atas ini Ling Er mengalami bahaya hidup dan mati.
Saat suasana sudah mulai tenang, Daisy Nilinger bertanya apakah Xiao ini adalah Huang, pemuda yang terkenal cemerlang namanya tersebut. Bahkan keturunan darah pendosa yang terlalu menonjol itu juga adalah Xiao. Namun tanpa menjawab, di sini Xiao pun malah terfokus dengan pertarungan antar jenius 3.000 negara yang sudah dimulai. Daisy Nilinger pun bertanya, apakah Xiao benar-benar ingin ikut kompetisi tersebut? Karena Nilinger mendengar bahwa kontestan kompetisi ini tak hanya orang-orang paling berbakat di dunia, namun juga banyak pahlawan kuno yang juga ikut. Dan Nilinger sangat khawatir karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun Xiao meminta Nilinger tak khawatir dan meminta untuk menunggu Xiao kembali. Karena Xiao tak peduli apakah itu pewaris istana immortal atau bahkan raja enam mahkota dari zaman kuno, serta mungkin ada orang yang lebih hebat, Xiao akan membunuh siapapun yang berani melawannya. Di sini Nilinger pun hanya meminta kepastian agar Xiao benar-benar kembali. Dan Xiao pun sangat berjanji bahwa dirinya pasti akan kembali dengan hidup-hidup. Dewa Serigala pun bertanya kenapa Xiao harus pergi lagi, padahal sangat sulit menunggu kedatangan Xiao sampai hari ini. Dan Dewa Serigala bertanya apakah Xiao tega membiarkan Nilinger terus menunggu Xiao seperti ini. Di sini Nilinger pun meminta agar Dewa Serigala ini tak bicara sembarangan. Karena para jenius 3.000 negara ini berkumpul adalah gambaran kesempatan terakhir di era ini dan hal itu sangatlah berpengaruh. Dan Nilinger hanya meminta Xiao untuk berhati-hati karena apapun keadaannya, bertahan hiduplah yang paling penting untuk Nilinger. Nilinger pun kembali memeluk Xiao karena Nilinger hanya ingin Xiao ini aman dan selamat. Nilinger pun meminta Xiao untuk segera pergi, namun Xiao tak terlalu terburu-buru karena yang pergi hari ini adalah orang-orang yang memilih masuk ke peninggalan immortal kuno. Dan itu berarti mereka berdua masih ada waktu untuk bersama. Di sini Nilinger pun berkata bahwa dengan memasuki peninggalan immortal kuno untuk mengikuti kompetisi, paling singkat membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Bahkan waktu terlama mungkin akan membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun. Dan pasti waktu selama itu akan membuat dua pohon yang mereka berdua tanam bersama ini sudah tumbuh lebat. Di sini Xiao pun hanya berharap Nilinger dan semua orang yang dia kenal selamat. Agar Xiao tetap bisa melihat senyum indah Nilinger saat kelak Xiao kembali dari pertandingan dan mencari Nilinger ini. Dan begitu pun juga Nilinger yang hanya berharap Xiao baik-baik saja. Di sini Xiao dengan mantap berkata bahwa dirinya akan menginjakkan kaki di puncak tertinggi pada era ini dan akan terus bernyanyi dengan lantang saat mendaki terjalnya jalan. Karena Xiao masih ingin menemukan keberadaan Dewa Willow untuk menemukan arti kebebasan yang sebenarnya. Dan Xiao meminta Nilinger untuk menunggunya kembali karena Xiao akan mengajak Nilinger melihat segala keindahan dunia. Nilinger pun berkata bahwa semua itu hanya akan menjadi angan meskipun dunia ini sangatlah indah. Karena Nilinger hanya ingin Xiao bisa kembali dengan hidup-hidup. Dan di sini Xiao kembali berjanji akan kembali dengan hidup dan selamat. Dan pada Perfect Court episode 156, Xiao akan mulai mengikuti pertarungan antar jenius 3.000 negara yang mana terlihat orang-orang paling berbakat di dunia akan berkumpul di tempat ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 155 ini. Beuh, ternyata lebih romantis Xiao ketemu Nilinger ini ya daripada saat Xiao bertemu dengan Preyuechan atau Yunzi. Dan seperti apa kekuatan para jenius dari 3.000 negara yang akan dihadapi Xiao itu, kita tunggu saja di Perfect World episode 156. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa serta semoga puasa tahun ini diberi kemudahan. Dan see you next epicrot.